Hasil tes DNA bayi tertukar di Bogor pastikan benar. Keluarga sepakat berdamai. Keluarga Siti Maulia dan D mendatangi Mapolres Bogor, Jawa Barat pada Jumat 25 Agustus 2023. Mereka menghadiri pertemuan hasil tes DNA terhadap dua bayi yang diduga tertukar dan melahirkan di RS Sentosa setahun yang lalu. Sebelum pengumuman hasil tes DNA, Siti Maulia dan D dan bayi mereka dipertemukan di suatu ruangan. Pertemuan itu berlangsung hangat, mereka tampak berbincang satu sama lain. Momen haru terjadi saat Siti Maulia dan D dihadirkan sebelum pengumuman hasil tes DNA oleh Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro. Di depan Kapolres, perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kedua ibu dan yang bayinya tertukar selama satu tahun lebih itu saling berpelukan. Tangis bahagia Siti Maulia dan dia menambah haru detik-detik pengumuman hasil tes DNA. Telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapus Lapor Bareskrim dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan, dua bayi tersebut tertukar setelah masing-masing orang tuanya melahirkan di rumah sakit yang sama setahun yang lalu. Meski hasil tes DNA telah diketahui, proses pengembalian anak kepada orang tua biologis masing-masing tidak bisa langsung dilakukan begitu saja, karena membutuhkan proses adaptasi demi kepentingan kedua anak. Rio menjelaskan kedua belah pihak telah sepakat membuat rumah bersama di Polres Bogor untuk proses adaptasi dengan keluarga baru, di mana telah ditentukan jadwal bagi kedua orang tua agar terjalin hubungan sebagaimana mestinya. Rio menegaskan permasalahan antara Siti Maulia dengan Ibu D lewat restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya unsur pidana. Jadi menurutmu gimana, Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.